Setelah lebih dari 10 tahun tidak difungsikan, akhirnya calon pedagang pasar jangkrik di Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, mulai bisa menempati pasar untuk berdagang. Hal ini ditandai dengan adanya pengambilan nomor undian lapak yang dilakukan secara transparan. Puluhan calon pedagang pasar jangkrik di Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau ini dikumpulkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lubuk Linggau untuk mengambil nomor undian lapak dagang. Para calon pedagang menyambut hal ini dengan antusias. Kepala Disperindak Lubuk Linggau Muhammad Hidayat Zaini mengatakan, pengambilan nomor undian lapak ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum mengoperasionalkan pasar jangkrik tersebut. Sebab sejak pembangunan pasar rampung pada 2008 lalu, pasar ini belum pernah difungsikan. Pengundian nomor lapak pun dilakukan pihak Disperindak secara transparan, para calon pedagang dipersilakan untuk mengambil nomor undian sendiri. Ada sekitar 50 lapak dagang yang nantinya bisa digunakan para pedagang untuk menjual barang dagangan, mulai dari sayur-sayuran, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Keberadaan pasar ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Pasar jangkrik untuk ditunggu oleh masyarakat, pelaku usaha, pada masyarakat yang berjualan berdagang. Nanti setelah diundi kapan nih mulai beroperasi, Pak? Ya, mungkin kalau hari ini sudah diundi, mungkin persiapan-persiapan. Salah seorang calon pedagang Romla mengaku sangat senang dengan rencana pengoperasian pasar jangkrik ini. Sebab selama ini ia hanya bisa berjualan di rumahnya saja. Terlebih pengundian lapak dagang dilakukan secara terbuka. Kita selaku calon pedagang di pasar ini merasa puas atas undian yang mereka lakukan. Rezeki kan Tuhan yang... Terus Teto sendiri sudah menunggu pengundian ini sejak kapan? Kita menunggu jam 10 tadi. Kalau ngumpul berkasnya kan lama. Oh, berapa? Kapan ngumpul berkasnya? Bulan. Tria Jaria, Silampari TV. Tidak boleh disewa-sewakan. Langsung izinnya berapa?